Lanjut lagi bos, ya thank you for all. Yang baru bergabung, salam kenal, jangan lupa di subscribe. Nih, kulit pari ya, ini bisa dipindah ke sini bu. Kelihatan ya, ini bermartabat sekali. Aduh, mewah mewah ya, tuh di bawahnya nih kulit gemuk. Yang mau nih ya, saya sarankan sepasang dengan tas kulit pari juga ya. Ini memang kulit pari asli ya, di dalam ada lambang kulit pari, plat besi ya nih. Yang mau ini sepasang saya kasih 500. Tas kulit pari itu juta-juta bos. Kemudian aduh, ini kulit kok gemoy banget ya. Yakin bunda gak suka ini ngeliat kulit begini ya, modelnya kayak kulit fosil ini bu. Mewah banget tuh. Aduh ya, yang mau bun ini, aduh, ambil ambil, cakep ya. Bersih, ada brandnya ini. Yang mau 270 kita murahkan, 270. Kemudian nah, Oriani. Nah, ini pasarannya tinggi bos ya, Oriani mahal ini. Oriani ini pasarannya 600, 700, 800 ya. Ini masih gagah ya. Wah, semir saya nggak kelihatan ya. Kalau kelihatan ini saya semir ini. Kinclong. Mantul banget. Ya. Yang mau, gagah banget ini, bos. Tuh. Cantik ya. Cantik banget ini. Oriani, bunda. Iya. Yang mau, mewah ini mah ya. Gaskeun, bun. Pokoknya mah ini nanti saya semir ah ya. 350 gagah. Kemudian nah, kulit asli masih like new ya, brandnya adalah ini mah apa ya, Hajis. Ini nyaman banget bunda pakai ini ya. Tuh. Ambil, cakep ini bun, keren ya. Tuh, masih like new 200. Ayo. Kemudian, nah, warna hijau bunda, gemoy gemoy. Ya. Duh, gemoy gemoy. Ya, tempelan. Astaga, bun. Tak perlu diragukan lagi ya. Yang mau, gemoy banget ini. 250 silakan. Oh. Pokoknya mah kita dendangkan yang mantul-mantul. Kemudian tah. Kulbur. El Canto. Bersih banget, Bu. Cakep. Tuh, emboss. Ya, ininya gagah tuh. Ambil 200. Wah, Bu. Mewah pokoknya. Kemudian, ini apa ya? Oh, ini mah tali, di tali ini teh tuh. Astaga, bunda. Kulit asli model hobo, rantai tebal, rantainya mirip emas. Coba kalau saya dapat emas begini ya. Aduh, bun. Amin. Tah. Bun, udah ambil. Yang begini ambil kan, yang mau 200
berapa ya? Ini kayaknya bagus banget. Ini kayaknya tas mahal. 270 ya. 270 ini tas mahal ini. Apalagi masih like new. Kemudian Langsel kulit gemoy. Tuh. Tak perlu diragukan lagi ya. Kulitnya sangat mantul. Ini saya kasih merch 250. Alah, udah. Lanjut. Nah. Kulit asli. Tuh, gagah. Tali panjang lengkap. Tuh, aduh, apa lagi, Bu? Apa brandnya ini? Wah, pokoknya keren ya. Yang mau 130 silahkan. Aduh, apalagi ini ya. Kulitnya ya, terlalu gemoy. Ini mah yang punya butik ya, yang punya toko butik besar. Ini cantik banget ini. Tuh, wah, atuh yang begini mah disemir-semir teh. Mewah ini mah, Bun. 300 ambil bunda sayang, 300 murah. Kemudian, nah, wow, kulit ya, tikar ya, ini model tikar, pakai zipper. Ah, sudah, Bun. Duh, kalau buat tegung ya, ini harganya 1 koma ini. Tapi enggak, bukan ya, bukan botek ini. Tapi udah 300. Mirip banget ini. Saya pikir juga tadi botek ini 300. Ambil. Ambil, Bun. Keren itu. Lalu nah. Edisi kulit ya, 130. Ayo, murah, Bun. Kemudian nah, lapalete. Ya, masih bagus ya, minus ketekan-ketekan sedikit wajar. Aman ya, masih mulus ya. Tuh, ini isian tuh masih cakep. Lapalete, Bun. Tuh ya, enggak masalah ini tuh, nanti juga kembali ya tuh, karena dia tekanannya juga tidak terlalu dalam, tipis banget. Yang mau 200 silakan. Kemudian nah, kulit asli lagi ini. Gagah ya. Tuh, modelnya ini kayak kulit sapi ini. Apa gitu ya. Wah, keren-keren. Yang mau silakan di 150. Kemudian nah, Rebecca Minkoff masih cantik ya. Tuh, kulit-kulitnya, Bun. Wadidaw. Nah, yang mau 300. Ayo. Lanjut. Wow. MK gemoy. Ya, ini MK memang modelnya gemoy seperti ini. Lucu ya. Lucu banget ini, Bun. Yang mau 450, jangan ditunggu lama. Langsung, Bun, ya. Nanti diambil orang. Kemudian, itu pencetoknya juga masih nyakep ya. Nah, saya ada Rebecca yang lebih besar. Ya. Tapi kalau ini Rebecca-nya Rebecca mewah ini. Sama, ya, yang tadi juga mewah, cuman lebih mewah ini. Ya, kaki-kakinya juga ini mah pakai lampu taman. Semuanya masih mulus dan masih
Bagus. Yang ini 400. Ya, ini bukan minus, ini bukan ya. Ambil Bunda. Aduh. Kemudian nih. Nah, bosku. Kulit gemoy. Ya, elegan minus tali panjang tapi mewah. Ambil 170. Silahkan. Kemudian saya ada Rebecca lagi. Ya, cuman Rebecca modelnya dia lebih kecil. Tuh. Tapi udah unik, Bun. Ya, Rebecca ini unik loh. Tuh. Pada masanya 700, 800. Ini lebih kecil. Yang mau 300. Kulitnya jangan diragukan ya. Wah. Kemudian nah. Ada rangsel TNF mewah. Ambil 250. Cantik ya. Dan ini saya dapat kangol. Ya, saya dapat kangol tapi ini bertulang. Ya, tumben ini. Saya dapat kangolnya bertulang dan masih like new. Serius, masih like nih tuh ya, ada topi-topinya malah. Kayaknya ini kangol terkece ya. Cakep banget ini. Ya tuh. Nih. Cakep ya. Cuman ini minus, ini saya perbaiki dulu kali ya. Tapi kan ini enggak emboss ininya. Ya, ininya satunya nggak ada. Ya, ini mau perbaikin aja lah. Banyak kok yang begini ya. Di rangsel-rangsel kan banyak yang begini. Cantik ini ya. Tadinya mau saya jual gopay. Yang mau. Nah, untung ininya nggak pecah ya. Nih. Di. Mewah. 400. Gas. Lanjut. Nah, wow, ini udah nggak usah ditanya ya, kulit asli cantik banget ini. Ini nggak usah ditanya ya, ini kulitnya mewah banget ini. 300, ayo. Cantik nih, lengkap tali panjang ya, cuman ini bukan kulas, bukan kulit gemoy tapi mewah. Bersih 120. Ambil Bun. Lanjut. Nah. COC kanvas. Masih oke ya, dia pakai behel. Ini masih cakep. Tuh, ini saya kasih murah, Bun. 200. Ambil. Kemudian nah, ayo, cantik ini ya. Kulit kerupuk lengkap tali panjang tubuh. Mewah. Ini ini sudah luar biasa ini. 300. Ambil. Lanjut. Nah. Kulit asli ya. Ini apa ya? Mewah-mewah ini, Bu. Modelnya begini ya, pakai pancetek. Nah, bisa di atas, bisa di bawah. Ini brandnya adalah Rabianco. Rabianco mahal, Bun.
Rabianko boleh diceki-ceki ya harganya. Model ala Linti 270. Wah bos, bun, sekelas Rabianko aja masa segitu harganya? Ya udah terlalu murah ya. Nih, sabar bun ya. Kita lanjut lagi bun. Nih, tah, Sisloy. Apa bos? Lagi bikin konten bentar bun ya. Kunaon? Nih bos, Sisloy. Kulit gemoy. Nih. Tah, ambil 200. Pokoknya mah. Lanjut. Nah. MGM. Ya cuman sayang ini teh di sininya menipis. Ya, ininya menipis, jadi harus diambil ini teh ya. Caranya gimana? Bisa, Bun. Ya. Ini mah diambil ke sini, tek, dimasukin ke dalam lalu dijahit ya. Serius, ini bisa. Kalaupun ini enggak ada yang ngambil di harga yang saya jembreng, saya akan perbaiki sendiri. Tapi kalau ada yang mau, ambil. Tapi udah keren. Masa iya sih terlalu murah? 400 sudahlah ya. Kemudian kalau ini jangan diragukan ya. Kalau ini Busri, ini Busri Jumiati ya, Sultan Palu. Kalau ini harusnya 1 koma ya. Harusnya ini 1 koma. Kalau ada yang mau 1 jetong saya lepas. Ya, saya lepas di 1 jetong. Ambil. Keren tuh bos. Kemudian nih NB tuh, ada NB semewah ini, plat besi tumben ini ya. Ini dilap aja nih plat besi tuh NB-nya. Yang mau 200 NB plat besi. Kemudian, nah, ini kulit asli loh, ya, dan ini brandnya Lanvin. Lanvin ya, tas mahal ini. Lanvin, cuman talinya lelah. Talinya dia lelah ya, padahal ini Lanvin jutaan ini. Yang mau 150, murah banget, yey. Kemudian ini COC, tadinya saya seneng banget ya dapat COC model begini, dan saya akan sell seperti ini di 600 pun. Serius, di 600. Untuk kulit-kulitnya sempurna. Ya. Untuk kulit-kulitnya sempurna, tapi sayang. Minus harus saya kasih tahu ya. Dia kritnya ngelupas. Dia kritnya ngelupas tapi sudah bersih. Ya, ini ada tag hitamnya, Bun. Ada tag hitamnya dia di sini. Jadi jangan diragukan ya, tuh keabsahannya. Tadinya mau 600. Tapi kan yang jadi pertanyaan, untuk seluruh badan, seluruh kulitnya masih sempurna. Cantik banget. Wah, dipakai ini. Aduh, Bun, pakai ini mah wah, ya. Ambil 300 beruntung. Beruntung dapat 300 ya. Kemudian nah, COC lagi. Kalau ini Sultan ya. Ini mah nanti dielap ya. Ini dielap nanti. Wow. Ini COC-nya keren banget ini, Bun. Keren loh. Serius keren banget. Keren abis ini tuh. Ya, aduh, tote-totenya ya, bahan-bahannya ini masih cakep ini tuh. Aduh, ambil bunda saya ya, ambil.
300, silahkan. Ayo. Kemudian COC lagi. Kalau ini jangan ditanyakan ya. Ini COC vintage. Ya, ini COC vintage ya, yang hobi-hobi ya ini. 300. Monggo. Kemudian nah. Apa ini? Sisley. Ya, sisley minus tali panjang, tapi ini sisley, Bos. Kulitnya jangan diragukan ya. 200. Murahnya. Kemudian, wah. Tote kulit. Duh, ini mah ini brandnya Gilier. Gilier cenanya nih. Ambil. Kulitnya gemoy ini. Ini kulit asli, Bun. 170 gas kentah. Lanjut. Nah. Cantik ya. Ini mah. Bun, ini mah tasnya limited edition ya. Tas limited edition. Serius ya. Tuh. Ini Tini Winnie. Tini Winnie tasnya limited ya. Ini sudahlah. 300 limited edition ini mah, Bun. Kemudian gagah ya. Kulit-kulitnya tuh plat besinya sultan ini. Ya, ini sultan. Enggak ada minus ya, ini nyaris sempurna. Ambil 300. Mewah, udah mewah. Nah, pokoknya mah hajar, Bun. Kemudian nih ya, yang tahu ini bridge. Bridge itu mahal ya, sekelas dengan sekelas lah pokoknya mah ya, ini bridge. Kulit asli masih mulus bridge ya. Ini mahal, Bun. Ya, sekelas sama Oci lah ya. Ambil di 250. Di mana atau ayat tas bridge 250? Jadi ya, Bun. Lanjut. Korun. Ada kotor tape sedikit di sini ya, enggak kelihatan. Ini dilap aja lah ya. Cuman minus tali panjang. Kulit asli dong. Korun, Bun. Ya, yang mau 220. Pokoknya mah hari ini kita murahkan, Bun. Kemudian Coach again ya. Cuman ini coachnya ada kotor-kotor lah, lelah-lelah dia di sini ya. Saya harus perlihatkan begini tuh. Ya, tapi tidak nampak lah. Tapi udah keren, Ini saya kasih murah loh, ya. Yang beruntung silakan 220 CUC, ya. Ini hanya tekanan saja. Lanjut. Nah. Kulit asli gemoy. Apa brandnya ya? Yang mau 200. Ini minus tali panjang, tapi memang tanpa tali panjang cantik banget ya. Tuh. Ambil, Bun, 200, Bun. Kemudian saya dapat double M kulit. Ini kulitnya seger. Seger ya, cuman ternyata di sini ada retak begini ya, kering mungkin ya. Tapi udah ini mewah ya, sedikit sih di sini doang. Yang lainnya enggak. Ambil 120. Ini saya sengaja murahkan ya. Lanjut. Nah. Jansport ya. Ini banyak yang cari tas ini. Keren ini. Tag-nya banyak ya.
Ini ada hulu. Ya, ini ada hulunya. Yang mau 200 silakan. 200. Kemudian nah, ini juga saya dapat LP ya. Tapi kalau untuk LP ini maafun ya. Kalau untuk LP yang ini saya merasa beda ya. Saya merasa beda, lembut banget ya. Yang ini 800 ya. Tuh, saya merasa ada perbedaan. Kemudian nah. Cantik ini ya. Ini nanti dilap ya. Tuh. Gagah banget ini. Ini kulit asli loh, Bung. Ya, beda. Ini peluburnya kulit asli. Ini yang mau 250 ya. Ini dilap nanti ya, dilap. 250. Lanjut. Nah. Ini rangsel kulitnya gemoy ya. Kayak Givenchy sih sebenarnya mah. Ya, tapi saya enggak tahu ini brand apa. Belum saya pelajari sih. Tapi kayaknya ini mahal ini, Bun. Ambil 300. Nah, cakep ya. Lalu nah. Cakep. Canvas mix kulit cakep banget. Dan ini brandnya Dax. Ya, pakai zipper. Cantik ya. 170 ininya kulit gemoy. Kulit ya. 170. Nah. Rangsel kulit ya. Kulit asli. Ini. Kulit asli ini buat ABG-ABG nih. Cakep ya. Atau buat ladies-ladies ngantor ya. 150. Lucu banget ya. Kulit tuh. Wow. Lanjut lagi. Nah. Kulit asli. Ya. Ah, sudah, Bu. Ya, Bunda pakai ini nanti disangkanya pakai kremes. 300. Ambil. Nah. Ini mewah nih. Ya, ini tote. Kulit asli. Ya. Gayanya kayak kayak chloe begitu ya. Kulit gemoy yang mau di bagus ini. 250 ya, ini termewah banget. Nah. Saya ada burberong ya, minus tali panjang ya, tapi ini juga kering-kering ya, agak-agak sariawan sedikit. Nah, ini nanti ditempel pun tetap begini ya. Tapi ini curiganya saya dia. Di zipernya dia sudah BB begini. Tuh. Ya, lengkap dengan noser. Ya, yang mau. Tapi kan ini cuma itu doang. Dia di sini juga blueberry kita tuh. Janganlah, jangan murah-murah juga kali. Cuman ini doang mah ya, ditempel aja kali. Tapi enggak apa-apa ya, yang mau 200 boleh. Nah. Ini Hajis ya. Oh, kalau ini juara ya. Ini rangselnya juara, Bun. Ya. Hajis, ini rangselnya juara. 450 Hajis. Kemudian Oriani lagi. Cakep ya. Wah, ini mah kotor-kotor dibersihkan nanti ya. Bunda. Yang mau ya. Cakep ini. Di ya,
Cakep ya. Ini teh gantungannya di mana sih? Oh, di bawah. Nah, begini. Ya. Kok nyengled? Kan yang begini. Tuh. Iya, yang begini sih modelnya. Ya, yang mau di ini Oriani ya, 280 ya, tapi kok murah banget sih. Oleh karena itu, nanti kita ketemu lagi. Thank you for all. Salam sehat untuk kita semua. Saya pamit. I love you all.